Mengenai ras manusia, Si Feng telah mendengar dari Dugu Xingyun bahwa orang yang paling berbakat di antara generasi muda adalah cucunya, Dugu Longlin. Saat itu, Dugu Longlin hanya seorang demigod bintang dua. Apa itu? Namun, selama berada di klan mayat kuno, Tari Mayat telah menyampaikan pesan dewa mayat kepada Si Feng. Cucu Dugu Xingyun, Dugu Longlin, telah meninggal di bawah lonceng ilahi kaisar surgawi malam itu. Pada saat itu, umat manusia yang dipimpin oleh Dugu Xingyun sedang mencari Si Feng di dalam batasan langit dan bumi. Ketika Si Feng mendengar berita itu, dia mengerti apa yang terjadi pada Dugu Longlin. Dugu Xingyun ingin membunuhnya dengan lonceng Ilahi Kaisar Surgawi. Siapa yang mengira bahwa Si Feng akan mengampuni nyawa cucunya karena rasa hormat pada masa lalu? Dugu Xingyun telah membunuh cucunya sendiri. Si Feng memiliki hati nurani yang bersih. Dia telah membalas budi dengan mengampuni nyawa Dugu Xingyun. Adapun membunuh cucunya sendiri dengan lonceng Ilahi Kaisar Surgawi, itu urusan mereka sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Pada waktu itu, selain Dugu Longlin, ada seorang demigod bintang dua lain yang datang ke pavilion sembilan bintang untuk mencari masalah denganku. Dugu Sinyun pernah berkata bahwa Dugu Longlin adalah orang paling berbakat di antara generasi muda. Karena dia sudah meninggal, mungkinkah pria berjubah hitam ini adalah pemuda lainnya? Selama ini, dia sudah memasuki alam demigod Samsung. Si Feng berpikir dalam hati. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Pria berjubah hitam itu tidak memberinya perasaan bahwa dialah orang itu. Pertempuran prodigi telah berakhir. Semua orang akan beristirahat selama setengah hari. Setelah itu, kita akan melanjutkan. Pada saat ini, suara kuno, serak, dan berwibawa dari monster tua umur panjang bergema di medan perang Prodigy sekali lagi. Segera setelah itu, orang banyak melihat sosok setan tua panjang umur, yang awalnya melayang di atas arena, perlahan memudar ke udara dan menghilang. Babak pertama Battle of Prodigy setelah berakhir. Kors dan berkata kepada Si Feng, Si Feng, ada kolam yin tidak jauh dari sini. Air di kolam yin dingin dan cocok untuk kita berendam. Bagaimana kalau kita pergi ke sana sekarang? Ah! Benar juga, aku hampir lupa. Ketika Kors dan selesai berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Wajah cantiknya berubah lagi saat dia berseru dalam hatinya. Dia telah lama duduk bersama Si Feng, jadi dia benar-benar mengira bahwa dia adalah anggota klan Mayat kuno. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa Si Fan ini, Si Feng ini adalah manusia. Dia mungkin tidak suka berendam di air mata air Yin. Begitu Kors dan selesai berbicara, Para pemuda lainnya segera angkat bicara dan tersenyum sopan kepada Si Feng, "Ya, Kakak Sifan, saya pergi ke Kolam Yin untuk berendam di mata air Yin selama pertempuran keajaiban terakhir. Sungguh nyaman." Mendengar tarian mayat dan perkataan pemuda itu, Si Feng sedikit mengernyit dan bergumam pelan, "Kolam Yin? Kenapa, Kakak Sifan, kamu tidak tahu tentang Kolam Yin?" Seorang pemuda menatap Si Feng dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Kemudian, seorang pemuda lain mengangguk seolah telah memahami sesuatu dan berkata, "Pencapaian Kakak Sifan hari ini pasti berbeda dari kita." Selama bertahun-tahun, dia pasti telah berkultivasi dengan sepenuh hati. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk peduli dengan hal-hal ini? Oh, itu benar. Itu benar. Itu benar. Mendengar ucapan pemuda dari klan mayat kuno itu, semua pemuda yang lain mengangguk tanda setuju. Hanya si Wei yang tetap duduk dan tidak berbicara. Dulu, mereka berempat selalu menyanjung si Wei, tetapi sekarang, mereka sama sekali mengabaikan keberadaan si Wei dan berusaha menjilat si Fan. Kontrasnya begitu hebat sehingga si Wei diam-diam mengepalkan tinjunya lagi. Dalam hatinya, dia semakin haus akan kekuasaan. Mengetahui bahwa Si Feng tidak tahu tentang Yin Spring, pemuda lain membuka mulutnya dan menjelaskan kepada Si Feng. "Kudengar bahwa beberapa ribu tahun yang lalu, para pendahulu klan Mayat kuno, klan Kerangka kuno, klan Kekosongan kuno, klan Darah pemakan, klan Garis darah, dan klan tanda hantu telah bergandengan tangan untuk menciptakan tempat ini. Namun, tidaklah sulit untuk membuat kolam Yin. Yang paling menakjubkan adalah air mata air Yin di kolam Yin." Saya tidak tahu metode apa yang digunakan para pendahulu itu, tetapi air mata air yin di kolam yin tetap sangat dingin bahkan setelah ribuan tahun. Sangat cocok untuk kita berendam. Mendengar perkataan pemuda itu, Si Feng mengangguk padanya dan berkata, Oh, begitu. Kita bisa pergi ke sana dan melihatnya. Masih ada waktu setengah hari sebelum babak kedua pertempuran favorit surga dimulai. Lagi pula, mereka tidak melakukan apapun selama waktu ini. Mendengar perkataan Si Feng, tari mayat teringat bahwa Si Feng telah berkultivasi di aula pemurnian mayat dengan Yin Qi yang padat. Air mata Air Yin tidak dapat dibandingkan dengan Yin Qi di Aula Pemurnian Mayat. Saat itu, dia belum pernah melihat rasa tidak nyaman di wajah Si Feng. Dialah orangnya yang terlalu memikirkan banyak hal. Kors dan menggeleng dan berkata dalam hati. Bahkan dia sendiri tidak tahu kapan dia mulai berpikir tentang apakah pria ini menyukainya atau tidak dan apakah dia cocok untuknya. Karena mereka telah memutuskan untuk pergi melihat Kolam Yin, kelompok Si Feng mulai bergerak. Bahkan Si Wei diam-diam mengikuti mereka. Si Wei berpikir bahwa ia harus pergi ke Kolam Yin. Ketika mereka berendam di mata air Yin, Si Fan dan Xiao Hu akan berendam di mata air Yin bersama-sama. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan di mata air itu? Mengira mereka berdua akan memasuki kolam Yin, dan terjerat di mata air Yin, Si Wei tidak bisa duduk diam. Meskipun dia sudah melihat kalau Si Fan tidak menyukai Xiao Hu, siapa yang tahu kalau dia akan bersikap kejam dan menginginkan Xiao Hu? Selama istirahat setengah hari, selain enam orang dari kelompok Si Feng, beberapa tetua dari Klan Mayat Kuno juga keluar dari tribun. Di antara berbagai ras, ada juga orang-orang dari berbagai ras yang berjalan keluar dari tribun penonton dan menuju ke berbagai arah. Menurut para Yin Kors muda, sejak kolam Yin muncul tahun itu, klan lain telah membuka tempat lain yang cocok bagi mereka untuk bersenang-senang. Namun, karena ia telah memutuskan untuk pergi ke kolam Yin, Si Feng tidak berniat pergi ke tempat-tempat menyenangkan lainnya. Pada saat ini, keenam sosok itu melintas pada saat yang sama dan dengan cepat berteleportasi menuju kolam Yin yang misterius. Apa, pada saat ini, wajah Si Feng tiba-tiba berubah. Dia melihat sosok yang dikenalnya melintas di depannya seperti embusan angin. Klan tanda Hantu, Guigu. Si Feng menatap siluet di depannya, menggumamkan nama itu dalam hati. Ah, namun, tepat pada saat ini, suara jahat tiba-tiba terdengar dari depan. Sosok yang awalnya jauh itu malah berbalik dan kembali ke arah Si Feng. Si Feng dapat merasakan bahwa Guigu sedang menatapnya. 1692. Guigu, itu Guigu dari Klan tanda Hantu. Melihat Guigu berlari ke arah mereka, para pemuda dari klan mayat kuno bertindak seolah-olah mereka tengah menghadapi musuh yang tangguh. Untuk sementara waktu, mereka merasa seperti dewa kematian sedang mendekati mereka. Pemandangan di arena pertempuran Heaven's Pride masih terbayang jelas dalam ingatan mereka. Guigu telah mencengkeram kepala seorang dewa setengah dewa bintang delapan dari klan api, dan meremasnya hingga mati. Adegan itu sangat berdarah dan kejam. Pada saat ini, keenam pemuda dari klan mayat kuno berhenti bergerak. Meskipun peraturan pertempuran kebanggaan surga tidak mengizinkan orang untuk bertarung selama periode ini, Gui Gu ini sombong seperti namanya. Dia bahkan tidak menganggap orang-orang klan tanda hantu di matanya. Ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Konon, beberapa tahun yang lalu, putra raja tanda hantu dari klan tanda hantu telah menyinggung Gui Gu ini. Kemudian, Gui Gu telah memukulinya dan hampir menghancurkannya. Raja tanda hantu merupakan eksistensi tertinggi dari klan tanda hantu, sama seperti dewa mayat dari klan dewa mayat. Dia berani mengalahkan putra raja tanda hantu. Orang seperti itu sama sekali tidak peduli dengan aturan. Apakah ada hal yang tidak akan dilakukannya? Si Feng merasakan bahwa keenam pemuda dari klan mayat kuno telah berhenti. Dia juga berhenti, berdiri dengan bangga di depan mereka. Ketika keenam pemuda klan mayat kuno melihat sosok rekan klan mereka berdiri di hadapan mereka, hati mereka yang gelisah pun menjadi tenang. Orang yang datang adalah Guigu, kebanggaan surga dari klan tanda hantu. Namun, orang yang berdiri di depan mereka adalah Sifan, yang tidak lebih lemah dari Guigu. Guigu telah membunuh alam demigod bintang delapan dari klan iblis api dengan satu cakar, tetapi Si Fan telah membunuh Yu Zhang dengan satu pukulan. Pada saat ini, Ghost tiba-tiba membuka mulutnya, tersenyum jahat. Klan mayat kuno, Si Fan. Suara Guigu tidak menghilang saat tubuhnya bergerak, berhenti di depan Si Feng. Dia masih memiliki senyum jahat di wajahnya, menatap Si Feng dari atas ke bawah dengan rasa ingin tahu. Si Feng menatapnya dengan wajah acuh tak acuh dan berkata, "Katakan padaku, apa yang kamu inginkan?" Haha, mendengar kata-kata Si Feng, Gui tiba-tiba Gu tertawa jahat dan berkata. Aku sangat penasaran, kau hanyalah seorang demigod bintang enam. Bagaimana kau bisa membunuh Nether Zhang dengan satu pukulan? Aku penasaran apakah kau bisa membunuhku dengan satu pukulan? Mendengar kata-kata Gui Gu, Si Feng mencibir, kau bisa mencoba. Begitu Si Feng selesai berbicara, Gui Gu tidak tampak marah. Sebaliknya, wajahnya yang menyeramkan, yang ditutupi dengan pola hantu hitam, tertawa, ha. Kemudian, Guigu menggelengkan kepalanya perlahan ke arah Sifeng Feng dan berkata, Aku ingin bertarung denganmu sekarang, tapi tidak sekarang. Hahaha, Si Fan, aku, Guigu, tak sabar untuk bertarung denganmu. Saatnya tiba, aku akan menghancurkan kepala mayatmu. Haha, hahaha. Semakin banyak pemuda eksentrik dari klan Ghost Mark ini berbicara, semakin bersemangat dia. Tawanya yang jahat bergema di langit dan bumi. Pada saat ini, kelompok Sifeng Feng berdiri di arah kolam Yin. Orang-orang, lain yang melewati kolam Yin semua memandang mereka. Namun, ketika mereka mengenali dua sosok di daerah ini, mereka semua menjauh dari mereka. Yang satu adalah Guigu dari klan tanda hantu, dan yang satunya lagi adalah Si Fan dari klan mayat kuno. Kedua orang kejam ini bertemu di sini dan mereka tampaknya ingin bertarung. Orang-orang lain lebih suka menjauh daripada mendekati mereka. Jika mereka tidak cukup berhati-hati, mereka akan kehilangan nyawa. Tidak ada yang tidak akan dilakukan oleh kedua orang kejam ini. Pada saat ini, Si Feng menatap dingin ke arah Guigu di depannya dan berkata, "Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung." Aku tidak takut padamu. Kalau kau tidak mau bertarung, sebaiknya kau minggir dari hadapanku. Saat berbicara, aliran pertarungan dahsyat melesat ke langit dari tubuh Si Feng. Begitu tekad bertarung Si Feng melesat, orang-orang di jalan tidak berani mendekati mereka. Tidak hanya orang-orang yang lewat, tetapi juga keenam pemuda dari klan mayat kuno di belakang Si Feng mengubah wajah mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Berjuang akan ini Pertarungan ini akan. Pada saat yang sama dia tercengang dan ngeri, Si Wei mengepalkan tinjunya sekali lagi, dan dia menampakkan ekspresi yang sangat tidak menyerah. Pria ini sangat kuat, semangat bertarungnya bisa membuat Si Wei menggigil. Kapan Si Wei bisa menyusulnya? Si Fan, Si Feng, sambil mundur, gadis dari kors dan situ kebingungan, menatap sosok di depannya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Haha, terus terang saja, terus terang saja, haha. Pada saat ini, Gui Gu yang menghalangi jalan, tertawa lagi. Sifan dari klan Mayat kuno, "Aku mengagumimu! Aku, guigu akan minggir!" Hahaha. <gulau> Kemudian, orang-orang dari klan Mayat kuno melihat tubuh Guigu bergerak. Dia terus bergerak mundur, meninggalkan bayangan-bayangan hantu kemanapun dia pergi. Lalu, bayangan-bayangan hantu itu menghilang satu demi satu, merasakan bahwa Guigu benar-benar telah pergi jauh. Sifeng menarik kembali niat bertarung yang telah mengalir keluar dari tubuhnya. Baru saja, Sifeng tidak hanya melepaskan semangat juangnya untuk menakut-nakuti guigu dia benar-benar berniat untuk melawannya di sini. Saat Si Feng menghancurkan kepala anak ajaib demigod bintang delapan dari klan Balrog, dia sedang memperhatikan Gui Gu. Terutama saat ia menangkap si jenius dari klan Balrog. Si jenius dari klan Balrog bisa saja menghindar, tetapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia membiarkan Gui Gu mencengkeram kepalanya dan menghancurkannya. Saat itu, Gui Gu pasti menggunakan semacam ilusi magis atau teknik hipnosis, kan? Si Feng bergumam lagi, matanya masih tertuju ke depannya. Pada saat ini, Gui Gu sudah pergi jauh. Sosok hantunya menghilang dari pandangan. Pada saat ini, Si Feng perlahan berbalik dan menatap ke enam pemuda klan mayat kuno yang telah mundur jauh. Kemudian, dia berkata kepada mereka dengan tenang, "Baiklah, ayo pergi." Oke, okay, oke. Okay. Mendengar perkataan Si Feng, salah satu pemuda dari klan mayat kuno buru-buru mengangguk sambil tersenyum. Dia tampak berusaha menyenangkan Si Feng. Lalu, seorang pemuda lain berkata sambil tersenyum, "Baiklah." Ayo pergi. Aku tahu dengan adanya kakak Sivan di sini, Guigu itu bukan apa-apa. Dia ditakuti oleh kakak Sivan dan menghilang tanpa jejak. Haha, Guigu bukan apa-apa. Dia bukan apa-apa di hadapan kakak Sivan. Belum lagi Guigu, bahkan Devouring Prison pun tidak ada apa-apanya. Kakak Sivan adalah pemenang turnamen tahun ini. Ya ya, kakak besar Sivan hanya berada di alam demigod bintang 6, tapi dia mempunyai kekuatan tempur yang dahsyat. Jika kakak besar Sifan berhasil membuat terobosan lagi di masa depan, dia pasti akan menjadi dewa setengah bintang tujuh, dewa setengah bintang delapan, atau bahkan dewa setengah bintang sembilan. Kalau begitu, di dalam kurungan langit dan bumi, tak ada seorang pun yang dapat menandingi kakak besar Sifan. Yang mengejutkan mereka, begitu Sifeng berbalik dan berbicara, keempat pemuda itu mulai menyanjung Sifeng lagi. 1693 Kalau begitu, siapa yang bisa menandingi kakak Sifan di alam surga dan bumi yang terkurung? Itu hanya ucapan biasa, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, ekspresi anggota klan mayat kuno berubah. Seluruh area tiba-tiba menjadi sangat sunyi, begitu sunyi hingga terasa menyeramkan. Sivan hanya seorang demigod bintang 6, tetapi dia dapat membunuh seorang demigod bintang 8 dalam sekejap. Jika dia terus tumbuh di masa depan, siapa yang akan mampu bersaing dengannya? Seorang pemuda berpikir dengan ngeri. Jika dia terus bertambah kuat, bahkan dewa mayat yang agung dan perkasa pun mungkin bukan tandingannya. Kalau begitu, Klan Mayat Kuno kita akan menghormatinya suatu hari nanti. Bukan hanya klan Mayat Kuno kita, ketika monster ini menjadi Dewa Bintang Sembilan, bahkan seluruh surga dan bumi yang terkurung akan menghormatinya. Dewa Bintang Enam membunuh Dewa Bintang Delapan Yu Sang dalam sekejap. Saat dia menjadi Dewa Bintang Sembilan, bahkan senjata Dewa Sejati pun akan hancur oleh pukulannya. Klan Mayat Kuno kita benar-benar menghasilkan monster yang tak tertandingi. Sementara para pemuda klan mayat kuno lainnya diam-diam terkejut, tari mayat, yang mengetahui identitas asli Si Feng, mendesah dalam hatinya. Huh, sayang sekali monster seperti itu bukan milik klan mayat kuno kita. Jika saja dia berasal dari klan mayat kuno kita dan bersedia bersamaku, betapa hebatnya itu. Ah, sialan, sialan, brengsek, tampaknya itu benar, sungguh jenius, Si Fan benar-benar jenius yang tiada taraf. Aku, Si Wei, mungkin tidak akan pernah bisa melampauinya dalam hidup ini. Aku, Si Wei, hanya akan mampu mengaguminya di kehidupan ini. Mengapa klan mayat kuno kita menghasilkan anak ajaib seperti Sifan? Mengapa bakat seperti itu bukan milikku, Si Wei? Hehe. <tuh> Namun, ketika beberapa dari mereka tengah berdiskusi secara diam-diam di dalam hati, tiba-tiba terdengar ledakan tawa aneh dan menyeramkan di area cekung ini. Pada saat ini, ekspresi keenam anggota klan mayat kuno berubah lagi. Tarian mayat segera menyerbu ke arah Si Feng dan berteriak, Si Feng. Hati-hati. Si Feng. Hati-hati. Hah. Pada saat ini, wajah Si Feng tiba-tiba menjadi dingin, dan dia melayangkan pukulan. Gui Gu dari klan Gosmark, yang seharusnya berada jauh, tiba-tiba muncul di atas kepala Si Feng. Sama seperti saat ia menghadapi kejeniusan klan Balrog, ia perlahan mencengkeram kepala Si Feng dengan cakarnya. Namun tepat setelah itu, tinju kanan Si Feng bertabrakan dengan cakar kanan Gui Gu. Boom! Suara gemuruh yang sangat dahsyat bergema di seluruh dunia. Ruang di area tersebut dan tanah di bawah kaki semua orang bergetar. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Si Fan, Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Hehehe, tepat pada saat ini, tawa aneh dan jahat bergema sekali lagi. Akan tetapi, begitu Guigu tertawa, tubuhnya bergetar dan dia terpental oleh pukulan Si Feng. Jelas saja, Si Feng berada di posisi unggul pada pertukaran pukulan pertama. Hmm, pada saat ini, Si Feng mendengus dingin. Tubuhnya bergerak, melesat ke arah Guigu. Karena Guigu datang untuk mencari kematian, Si Feng tidak menyarankan untuk membunuhnya di sini. Si Feng, Si Feng. Di tanah Para pemuda lainnya nampaknya tidak menyadari apapun, namun Si Wei menggumamkan nama yang dipanggil oleh Kors dan dengan panik. Si Feng, Si Wei bergumam lagi. Dia merasa nama ini tidak asing, seperti pernah mendengarnya di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya di mana. Wu kecil, mengapa kamu memanggil ini Si Fan Si Feng? Apakah itu nama lain dari Si Fan? Tidak lama setelah Si Feng bergegas keluar, Gui Gu, yang telah terlempar olehnya, tiba-tiba berhenti. Dia menatap Si Feng yang sedang berteleportasi ke arahnya, dan senyum sinis muncul di wajahnya. Dia berkata kepada Si Feng sambil tersenyum, "Apa yang kamu tunggu? Hehehe, Si Feng kecil, kalau saja aku tidak tertawa saat menyerangmu, apakah kau akan menemukanku? Ketika Guigu menyerang Si Feng, dia memang tertawa jahat. Sekarang, dilihat dari penampilan dan kata-katanya, sepertinya dia sengaja tertawa agar Si Feng mendengarnya. Mendengar kata-kata Guigu, Si Feng mencibir dan menjawab, "Ben Sao mengira kamu telah pergi jauh." Aku tidak menyangka kamu akan kembali diam-diam. Namun, saat kamu muncul di atas Bensao, kamu sudah berada dalam persepsi Bensao. Serangan diam-diammu efektif terhadap orang lain, tetapi tidak terhadap Bensao. Aku tahu itu. Kamu, Sivan, memang berbeda dari orang-orang yang tidak berguna itu. Hehehe. <tuh> Setelah mendengar jawaban Sifeng, Guigu tertawa terbahak-bahak lagi. Pada saat ini, cahaya hitam melintas di tubuh Guigu. Sebuah lingkaran cahaya hitam aneh, dengan Guigu sebagai pusatnya, menyapu ke segala arah. Dalam sekejap mata, Si Feng melihat cahaya hitam tiba di depannya. Guigu telah menggunakan lingkaran cahaya hitam ini melawan kejeniusan klan Balrog di arena bakat. Pada saat itu, si jenius klan Balrog menghindari cahaya hitam itu. Namun, pada saat ini, si Feng mengepalkan tangan kanannya. Si Feng tidak berniat mundur. Dia melemparkan pukulan yang tampaknya biasa ke depan dengan keras. Dengan kekuatannya yang dahsyat, tidak ada yang dapat menghentikannya. Dia dapat menghancurkannya dengan satu pukulan. Ledakan. Saat Si Feng melancarkan pukulannya, serangkaian ledakan sonik yang dahsyat muncul di udara. Di bawah pukulan Si Feng, cahaya hitam yang menyapu itu tersebar dengan dahsyat dan menghilang tanpa jejak. Namun, kejeniusan klan tanda hantu, Gui Gu, juga menghilang bersama cahaya hitam. Gui Gu ini menghilang lagi. Setelah dia menghilang, bahkan Si Feng, yang kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat demigod dari Samsung, tidak dapat merasakan keberadaannya. Sungguh gerakan tubuh yang aneh, kata Si Feng. Si Feng berdiri dengan bangga di kehampaan tanpa bergerak. Kekuatan jiwanya masih merasakan ke segala arah, mencari jejak Guigu. Si Feng dapat merasakan bahwa Guigu masih bersembunyi di kehampaan dan tidak melarikan diri. Namun, pada saat ini, sebuah suara tua dan agung tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Baiklah, kalian berdua berhenti di sini. Suara ini dari monster panjang umur. Tepat saat suara monster tua panjang umur itu terdengar, suara cekikikan aneh terdengar lagi. Hehehe, si tua monster umur panjang telah terpikat ke sini. Sepertinya pertempuran ini sudah berakhir. Hehehe, si Fan, yuk kita ketemu di arena bakat. Kali ini aku benar-benar melarikan diri. Hehehe, hahaha. -ha -ha. Tampaknya si Feng benar, orang ini masih bersembunyi di kehampaan dan belum melarikan diri. 1694 Gui -gu berbalik dan tersenyum pada si Feng. Kemudian, sosoknya melesat dan menghilang dari pandangan si Feng. Kali ini, si Feng yakin bahwa orang ini berada jauh. Namun, matanya masih menatap kekosongan yang tampaknya tak berujung. Si Feng, si Feng, aku ingat sekarang, pada saat ini, Si Wei tiba-tiba berseru dalam hatinya. Dia akhirnya teringat rumor tentang orang luar yang pernah didengarnya belum lama ini. Potongan-potongan informasi muncul dalam pikirannya. Umat manusia, Si Feng, dari luar surga dan bumi yang terkurung, mengalahkan Tian Hao dari Klan Bermata Jahat, membunuh cucu Dugu Xingyun, patriark umat manusia. Umat manusia sedang mencari pembunuhnya. Secara bertahap, mata Si Wei terbuka semakin lebar saat dia berpikir dalam hati dengan kaget. Si Fan ini tiba-tiba muncul di ras kita. Di masa lalu. Klan mayat kuno kita belum pernah mendengar tentang orang ini. Mo, mungkinkah dia adalah manusia ajaib yang datang dari luar, si Feng? Keberadaan yang mengalahkan Tian Hao dari klan bermata jahat. Itu dia, itu pasti dia. Tidak heran dia bisa langsung membunuh Yu Zhang sebagai Dewa Bintang 6. Dia, dia berpura-pura menjadi anggota klan mayat kuno kita. Apa niatnya? Tidak, aku harus melaporkannya kepada Dewa Mayat sesegera mungkin. Dia berpura-pura menjadi anggota klan mayat kuno dengan motif tersembunyi. Dewa Mayat pasti akan marah besar saat mengetahuinya. Saat itu, Dewa Mayat mungkin akan membunuh si Fan ini secara langsung. Begitu dia memikirkan Dewa Mayat yang secara pribadi membunuh si Fan ini, si Wei tidak dapat menahan kegelisahan di hatinya. Awalnya, ia harus mengagumi anak ajaib seperti itu seumur hidupnya. Xiao Wu yang ia cintai juga tergila-gila padanya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat ia akan menjadi mainannya. Saat Dewa Mayat membunuh orang ini, aku akan menginjak mayatnya dengan kakiku. Saya akan menggunakan ini untuk memperkuat hati saya sebagai pembangkit tenaga listrik. Aku akan menghapus penghinaan yang telah aku derita selama ini. Pada saat ini, Si Wei segera berbicara kepada mayat Yin di sampingnya. Beberapa hari yang lalu, saya hampir menderita penyimpangan ki saat berkultivasi. Sekarang, saya merasa sedikit tidak nyaman. Saya tidak akan pergi ke kolam Yin. Kalian pergi saja. Oh, Komandan Si Wei, apakah Anda tidak akan pergi ke kolam Yin? Karena Anda sedang tidak enak badan, Komandan Si Wei, kembalilah dan istirahatlah yang cukup. Para pemuda dari klan mayat kuno berkata kepada Si Wei setelah mendengar kata-katanya. Tetapi sekarang, mereka sudah bersikap santai saat berbicara pada Si Wei, dan mereka tidak lagi seantusias sebelumnya. Si Wei ini hampir menghancurkan hal terpenting dalam hidupnya. Dia hampir menyinggung calon jenius tertinggi Si Fan karena dia. Sejak Si Feng membunuh Yu Zhang dengan satu pukulan, sudah ada cukup banyak orang yang tidak memiliki kesan baik terhadap Si Wei. Terlebih lagi, mereka percaya bahwa selama mereka bisa berada di sisi baik Sifan, masa depan mereka di klan mayat kuno tidak akan terbatas. Seorang pemuda dari klan mayat kuno berpikir dalam hati, pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Kali ini, kehendak surgalah yang memberiku kesempatan untuk berteman dengan Dewa Agung Sifan. Huff, menghadapi sikap orang-orang yang tidak mau ambil pusing ini, Si Wei mendengus dingin dalam hatinya. Ia mengepalkan tinjunya lagi dan berkata dalam hati, begitu aku melihat sifat asli Sifan, kalian semua pasti akan menyesalinya. Tentu saja. Saat dia mengatakan ini, Si Wei menoleh dan menatap Xiao Wu yang dicintainya. Pada saat ini, Si Wei menyadari bahwa Kors dan sama sekali tidak mendengarkannya. Matanya tertuju pada sosok yang turun dari langit. "Huf, Xiao Wu, bahkan kau memperlakukanku seperti ini." Sementara itu, Si Wei menggerutu dengan marah sekali lagi, "Kalian semua tunggu saja." Kemudian, sosok Si Wei melintas dan berteleportasi kembali ke Prodigy Arena. Dia ingin melaporkan rahasia itu kepada Dewa Mayat sesegera mungkin. Dia tidak ingin melihat sifan lagi. Dia ingin sifan menghilang dari dunia ini sepenuhnya. Setelah Si Wei pergi, kelima pemuda dari Klan Mayat Kuno berdiri di tempat dan menunggu. Pada saat ini, sebuah sosok melintas di depan mereka. Sosok itu adalah Si Feng. Kakak Si Fan, kau kembali. Guigu itu sungguh tercela. Berani sekali dia menyerang saudara Si Fan. Untungnya, saudara Si Fan kita kuat. Kalau tidak, dia pasti sudah jatuh ke dalam perangkap Guigu. Ya, ya, Guigu itu sungguh tercela. Dia terlalu hina. Melihat Si Feng kembali, para pemuda dari klan mayat kuno berbicara dengan antusias kepada Si Feng. Pada saat ini, dapat dilihat bahwa mereka memperlakukan Si Feng secara berbeda dari cara mereka memperlakukan Si Wei sebelumnya. Ini adalah dunia di mana seni bela diri dihormati. Si Feng sudah lama terbiasa dengan perilaku beberapa orang ini. Mantan Kaisar Sembilan Neder, kemanapun dia pergi, dia akan menerima pujian. Pada saat ini, Kors dan menatap Si Feng dan berkata dengan lembut, Si Fan, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, si Feng berkata dengan tenang, sambil menggelengkan kepalanya ke arah Kors Dance. Hmm, pada saat ini, si Feng sedikit mengernyit dan bertanya kepada mereka, mengapa ada satu orang yang hilang. Si Feng telah menyadari bahwa Si Wei tidak lagi berada di antara sekelompok orang. Oh, Komandan Si Wei. Mendengar perkataan Si Feng, seorang Yin Kors muda menjawab Si Feng, dia berkata bahwa dia hampir dirasuki oleh iblis ketika dia berlatih bela diri beberapa hari yang lalu. Sekarang dia sedang tidak enak badan, jadi dia tidak akan pergi ke kolam Yin bersama kita. "Oh, benarkah," kata Si Feng. Kemudian, dia mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan di mana arena bakat berada. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. "Baiklah, Saudara Sifan, hari sudah mulai malam. Ayo kita pergi ke Kolam Yin sekarang." "Benar sekali, bajingan Guigu itu benar-benar membuang-buang waktu kita. Ayo cepat kita pergi ke sana." Selanjutnya, Si Feng dan yang lainnya berdiri lagi dan berteleportasi ke arah Kolam Yin. Setelah Si Wei pergi, dia mengerahkan segenap tenaganya dan bergegas ke arena bakat secepat yang dia bisa. Pada saat ini, dia merasa kecepatannya telah mencapai batasnya. Jika dia terus seperti ini, tubuhnya mungkin akan mengalami serangan balik. Namun, dia tidak ingin berhenti. Si Wei khawatir kepergiannya yang tiba-tiba akan menimbulkan kecurigaan Si Fan yang akan menyusulnya dan membunuhnya. Saat berteleportasi, Si Wei menoleh beberapa kali untuk melihat ke belakang. Dia sangat gugup saat menoleh. Dia benar-benar takut akan melihat sosok yang paling tidak ingin dia lihat. Dia benar-benar takut saat dia menoleh, dia akan melihat wajah orang itu. Kalau memang begitu, maka dia benar-benar sedang berada di jalan menuju kematian. Pada saat ini, tepat saat Si Wei hendak menoleh ke belakang, dia tiba-tiba melihat empat sosok muncul di kejauhan. Mereka juga berteleportasi ke arahnya. 1695. Benar saja, keempat orang di garis pandang Si Wei adalah manusia. Pada saat ini, mereka berteleportasi ke arah ini. Sepertinya mereka juga bersiap untuk pergi ke kolam yin. Itu dia, tetua pertama umat manusia, Dongfang Hongshan. Dia telah mengembangkan kekuatan es sepanjang hidupnya dan merupakan dewa setengah bintang enam. Namun, ku dengar Dongfang Hongshan memiliki harta karun rahasia. Si Wei segera mengenali salah satu dari mereka. Si Wei berkata dalam hati, Si Feng itu telah membunuh cucu dari pemimpin umat manusia, Dugu Xingyun. Seluruh umat manusia sedang mencarinya. Sebelum bertemu dewa mayat, aku akan memberitahu mereka identitas Si Fan. Ya, aku akan memberitahu mereka terlebih dulu," Si Wei berkata dengan tegas, "Dengan cara ini, bahkan jika Sivan berhasil mengejarku dan membunuhku, semua orang akan tahu mengapa aku mati dan siapa yang membunuhku. Kematianku demi seluruh klan Mayat Kuno. Pada saat itu, anggota klanku tidak akan melupakanku. Aku akan menjadi pahlawan besar klan Mayat Kuno karena aku, rencana Sivan tidak berhasil. Karena aku, nasib tragis klan Mayat Kuno terbalik." Si Wei yakin jika Si Fan terus berpura-pura menjadi anak ajaib dari klan mayat kuno dan memperoleh persetujuan dari klan mayat kuno, Dewa Mayat mungkin akan menyerahkan posisi Dewa Mayat kepada Si Fan jika dia ingin pensiun. Si Fan yang licik ini pasti akan melakukan segala macam hal yang merugikan klan mayat kuno. Dalam kasus terburuk, dia bahkan mungkin akan membawa klan mayat kuno menuju kepunahan. Keempat orang yang dipimpin oleh tetua pertama umat manusia, Dong Fang Hongshan, bergerak cepat. Mereka sama sekali mengabaikan pemuda dari klan mayat kuno yang sedang berteleportasi ke arah mereka. Tepat saat mereka hendak mencapai Si Wei, Si Wei tiba-tiba berteriak, Tetua Dongfang, berhentilah sebentar. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hem. Hem. Mendengar perkataan Si Wei, keempat orang dari ras manusia itu mendengus pelan tanda mengakui. Namun, sosok mereka langsung berhenti. Dongfang Hongshan menatap Si Wei dengan bingung dan berkata, Apa yang ingin kau katakan padaku? Si Wei merendahkan suaranya dan berkata, Ini tentang orang yang kau lacak, Si Feng. Apa? Si Feng. Ketika mereka mendengar kata-kata Si Wei dan dua kata, Si Feng, ekspresi keempat pembudidaya manusia berubah pada saat yang sama. Si Feng, ini memang masalah besar. Apakah kamu tahu di mana Si Feng? Dongfang Hongshan bertanya pada Si Wei dengan suara berat. Si Feng dipimpin oleh beberapa pemuda dari klan mayat kuno ke tempat yang dingin dan suram. Bukan saja daerah ini mendung dan dingin, langitnya pun menjadi gelap dan mendung. Tak lama kemudian, Si Feng dan yang lainnya tiba di sebuah tebing di bawah tebing, sebuah kolam yin yang luas muncul di depan mata mereka. Air mata air yin berwarna hitam, mengalir tenang, dan memancarkan udara dingin seperti kabut. Pada saat ini, ada banyak sosok yang mengambang di permukaan mata air yin. Tampaknya berbagai klan yang membudidayakan yin frost telah tiba dan berendam di air mata air yin. Dari kelihatannya, mereka tampak menikmati diri mereka sendiri. Sifan Dage, ayo kita turun ke sana. Pada saat ini, seorang pemuda dari klan mayat kuno bertanya kepada Si Feng. Si Sifan? Ayo kita turun ke sana, kata Kors dan kepada Si Feng. Namun, Kors dan mengingatkannya, setelah kita sampai di sana, kamu harus memperhatikan Guigu. Jangan ceroboh. Karena Guigu sudah datang ke sini, dia pasti datang ke mata air Yin. Pada saat ini, Kors dan memindai area tersebut, tetapi tidak menemukan jejak Guigu. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat untuk menyergap Si Fan. Aku tahu, aku tidak akan membiarkan bajingan itu berhasil, kata Si Feng ketika dia mendengar tarian mayat. Faktanya, Ketika mereka baru saja tiba di Yin Spring, kekuatan jiwa Si Feng telah menyebar untuk mencari Gui Gu dari klan tanda hantu. Namun, di bawah pemindaian kekuatan jiwanya, dia tidak dapat menemukan Gui Gu. Tentu saja, dia tidak akan ceroboh. Si Feng dan Gui Gu pernah bertarung sebelumnya dan dia pernah disergap. Meskipun teknik gerakan Gui Gu aneh, tidak mudah baginya untuk menyergap Si Feng. Setelah kekuatan jiwanya memindai seluruh Yin Spring, Si Feng masih tidak dapat menemukan klan Ghostmark. Dia berkata kepada para pemuda klan mayat kuno, "Ayo pergi." Oke, okay. begitu si Feng selesai bicara, para pemuda dari klan mayat kuno mengangguk terus-menerus. Kemudian, sosok mereka melintas dan melompat ke Yin Spring. Percikan, percikan, percikan! Sosok-sosok melintas dan melompat ke dalam mata air Yin satu demi satu, menimbulkan cipratan air hitam di mana-mana. Daerah ini telah diberikan kepada klan mayat kuno sejak lama, jadi tidak ada klan lain yang memasuki daerah ini. Di Yin Spring, masing-masing klan memiliki wilayahnya sendiri. Begitu memasuki Yin Spring, Si Feng langsung merasakan aliran dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan yang sangat dingin dan menyegarkan mengalir jauh ke dalam jiwanya. Benar, ini tempat yang bagus. Si Feng bergumam pelan saat merasakan sensasi menyegarkan di tubuhnya. Namun, air mata air Yin ini hanya untuk dinikmati oleh Klan, sedangkan untuk kultivasi, energi Yin yang dingin sangat sedikit. Begitu saja, Si Feng memasuki keadaan nikmat dan perlahan menutup matanya. Para pemuda lainnya dari klan Mayat Kuno juga memejamkan mata, menikmati nutrisi dari air mata air Yin. Hanya wanita muda dari klan Mayat Kuno, Tari Mayat, yang masih membuka matanya lebar-lebar, melihat sekeliling. Dia tidak berani ceroboh. Dia takut Gui-Gui Gu akan muncul dan menyergap Sivan. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun Sivan telah menutup matanya, kekuatan jiwanya masih menyebar, yang jauh lebih efektif daripada matanya. Setelah Sifeng berendam di Yin Spring beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Kamu sudah mengikutiku sejak lama. Sekarang, kamu bisa keluar. Apa? 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 Mendengar perkataan Si Feng, para pemuda dari klan mayat kuno yang tadinya memejamkan mata terkejut. Mereka pun membuka mata satu per satu. Dia menoleh dan melihat sekelilingnya, lalu bertanya pada Si Feng, "Kakak Sifan, apakah kamu sudah menemukan jejak Guigu?" "Di mana Guigu? Saya belum melihatnya." "Sifan, hati-hati." Tarian mayat mengingatkannya saat ini. Namun, setelah mendengarkan orang-orang ini, Si Feng masih tampak tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia kemudian perlahan membuka mulutnya dan berkata kepada mereka, kalian tidak perlu gugup. Orang yang datang bukanlah Gui Gu. Tidakkah kalian berpikir begitu? Dia adalah pemimpin Ras Yukun. Pemimpin klan dari klan burung rock bulu. Pemimpin klan dari klan burung rock bulu. Mendengar kalimat terakhir si Feng, para pemuda dari klan mayat kuno menjadi bingung. Namun, pada saat ini, ha ha, ha ha Tiba-tiba terdengar suara tawa yang menggema di area ini. 1696. Sifan dari klan mayat kuno. Ha ha. Setelah suara pria Parubaya itu terdengar, mata tertutup Si Feng perlahan terbuka. Di permukaan kolam di depan Si Feng, sosok emas yang samar-samar perlahan muncul. Sosok itu berubah dari samar-samar menjadi jelas dan akhirnya mengeras. Pemimpin klan dari klan Rock berbulu. Itu benar-benar pemimpin klan Rock, Kunji, salah satu pemuda dari klan mayat kuno berseru. Pada saat ini, ekspresi para pemuda dari klan mayat kuno berubah drastis. Pemimpin klan Rock berbulu, Kunji, makhluk tertinggi dari klan Rock berbulu telah muncul di wilayah klan mayat kuno. Kunci mengenakan jubah emas dan berdiri dengan gagah di permukaan kolam. Ia menatap Si Feng yang masih berendam di kolam dengan senyum tipis di wajahnya yang anggun. Para pemuda lainnya dari Klan Mayat Kuno diabaikan begitu saja oleh Kunci. Si Feng mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Kunci dengan ekspresi tenang. Si Feng berkata, "Katakan padaku, mengapa engkau, dewa tertinggi Klan Burung Rock Berbulu, datang menemuiku? Meskipun Si Feng tidak banyak berinteraksi dengan Klan Rock Berbulu, dia telah menebak asal usul Kunci ketika dia mengetahui bahwa Kunci mengikutinya. Sementara itu, Kunci menoleh sedikit untuk melihat mayat Wu dan yang lainnya, lalu dia berbicara dengan nada yang tak terbantahkan, "Kalian semua pergi sekarang." "Ya, oke." Okay. Keempat pemuda dari Klan Mayat Kuno menjawab dan hendak pergi ketika mereka mendengar kata-kata Kunci dan merasakan tekanan tak tertahankan yang dipancarkan Kunci. Kors dan semenatap menatap Si Feng dengan cemas. Dia khawatir Kunci akan menyakiti Si Feng. Dia bingung apakah dia harus pergi atau tidak. Si Feng menoleh ke wanita muda dari Klan Mayat Kuno dan berkata, "Kau juga pergi saja." Jangan khawatir, dia tidak di sini untuk bertarung denganku. Oh, mendengar perkataan Si Feng, Kors dan mengangguk padanya. Namun, kekhawatiran di wajah pucatnya tidak surut. Dia mengabaikan kunci dan berkata dengan lembut kepada Si Feng, Kors Fan, kamu masih harus berhati-hati. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kau bisa pergi sekarang, kata Si Feng. Baiklah, jawab Kors dan selembut sebelum perlahan mundur dari area tersebut. Tak lama kemudian, hanya Si Feng dan kunci yang tersisa di daerah yang awalnya milik klan mayat kuno. Kemudian, Si Feng berkata kepada Kunji lagi, "Baiklah, semuanya sudah pergi. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja." Si Feng tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun terhadap sosok tertinggi dari Ras Winget kun ini, yang tidak lebih lemah dari dewa mayat dari Ras Mayat kuno. Ia berbicara seolah-olah sedang berbicara dengan seorang senior. Mendengar perkataan Si Feng, Kunji berkata, "Kamu seharusnya sudah mengerti maksudku." "Ha," Si Feng menyeringai dan berkata, "Memang, aku sudah mengerti." Kau cuma ingin aku membunuh Devouring Prison untukmu dan membalaskan dendam atas putramu, kan? Aku jadi penasaran, berapa banyak lagi orang dari Raskun bersayapmu yang meminta bantuan selain aku. Si Feng tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa Kunji mencarinya selain untuk memintanya membalaskan dendam putranya. Akan tetapi, karena Kunji telah mencarinya, dia pasti akan mencari bakat-bakat unggul lainnya juga. Devouring Prison telah membunuh putra kesayangannya. Klan darah pemakan memiliki arai dewa darah yang dapat menekan langit dan bumi serta dua dewa bintang sembilan akan sangat sulit bagi Kunji untuk membalaskan dendam atas putra kesayangannya, Kun Wu. Cara terbaiknya adalah menghubungi para talenta tertinggi lainnya yang telah berpartisipasi dalam pertempuran para talenta tertinggi dan menggunakan mereka untuk membunuh penjara pemakan. Si Feng bisa dikatakan sebagai salah satu kandidat Kunji yang paling menjanjikan. Oleh karena itu, sebagai pemimpin Ras Kun bersayap, ia telah bertemu langsung dengan Si Feng. Pada saat ini, Kunji berkata kepada Si Feng, "Jika aku ingin membunuh Devouring Prison, aku tidak hanya akan meminta bantuanmu." Namun, Kaulah orang yang paling kuhormati. Oh, mengapa kamu berkata seperti itu? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar perkataan kunji. Jika aku tidak salah, teknik yang kau gunakan untuk membunuh bocah dari ras neder kuno itu adalah teknik pertempuran demigod bintang 9 dari ras mayat kuno, teknik pertempuran pembalikan mayat. Tanya kunji. Memangnya kenapa kalau begitu? Tanya si Feng. Haha, aku benar. Mendengar kata-kata si Feng, kunji tertawa. Itu memang keterampilan pertempuran demigod bintang 9 yang belum lengkap. Akan tetapi, aku tidak menyangka kau mampu menggunakan keterampilan pertempuran dewa setengah bintang sembilan yang belum lengkap sedemikian rupa, sementara kau hanya seorang dewa setengah bintang enam. Jika itu adalah keterampilan pertempuran demigod bintang sembilan yang lengkap, kekuatan tempurmu akan semakin tak terbayangkan. Mendengar perkataan kunji, si Feng sedikit terkejut. Ia bergumam pada dirinya sendiri, keterampilan pertempuran pembalikan mayat. Jadi ini hanyalah seni pertempuran yang belum lengkap. Namun, si Feng tidak terlalu terkejut. Dia juga tidak menyalahkan dewa mayat dari ras mayat kuno. Bagaimanapun, dia dan dewa mayat hanyalah mitra. Mereka berdua mengambil apa yang mereka butuhkan. Skill pertempuran pembalikan mayat yang diberikan dewa mayat kepadanya memang sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa mengatakan kalau skill pertempuran pembalikan mayat ini adalah skill pertempuran yang tidak lengkap. Namun, metode pertempuran Dewa Sembilan Bintang yang belum selesai ini sudah sangat menantang surga. Jika aku memahami metode pertempuran Dewa Sembilan Bintang yang lengkap, seberapa kuatkah aku nantinya? Si Feng berseru dalam hati lagi. Dia bahkan mulai menantikan hari ketika dia benar-benar menjadi Dewa Bintang Sembilan dan memperoleh gaya kesembilan dari guntur sejati iblis surgawi. Ditambah dengan guntur hitam pembasmi iblis, seberapa kuatkah itu? Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Si Feng. Si Feng mempertahankan senyum tenang di wajahnya saat dia menatap kunji dan berkata, Aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Aku bisa berjanji padamu bahwa jika kita bertemu Devorer, aku akan membantumu membunuhnya. Devorer sudah ada dalam daftar makhluk yang harus dibunuh Si Feng. Namun, nada bicara Si Feng tiba-tiba berubah. Namun, jika aku membantumu membunuh Devorer, apa yang akan aku dapatkan sebagai balasannya? Karena Kunji datang mencari Si Feng untuk membalaskan dendam putranya, dia pasti telah menyiapkan hadiah besar untuk Si Feng. Hadiah untuk membunuh seorang jenius alam demigod bintang 9 tidak akan murah. Haha, Kunji tiba-tiba terkekeh dan berkata dengan percaya diri kepada Si Feng, karena aku datang mencarimu, aku pasti punya sesuatu untukmu. Karena aku datang untuk menemuimu, tentu saja aku punya sesuatu yang menarik minatmu. Kau bukan satu-satunya yang tergoda. Aku yakin bahkan dewa mayat dari klan mayat kuno milikmu tidak akan mampu menahan godaan ini. Oh, ceritakan padaku, ekspresi si Feng sedikit berubah saat mendengar kata-kata kunci. Kalau dewa mayat saja tergoda, apa yang terjadi? Senjata setengah dewa bintang sembilan. Keterampilan pertempuran demigod bintang sembilan. Atau dantian demigod bintang sembilan. Si Feng berpikir dalam hati. Setelah itu, kunci berbicara perlahan, teknik pertempuran pembalikan mayat adalah teknik rahasia klan mayat kuno milikmu. Kurasa hanya sedikit orang di klan mayat kuno milikmu yang mengetahui keberadaannya. Namun, aku dapat melihat dengan sekali pandang bahwa pukulan yang kau lontarkan tadi adalah teknik pertempuran yang belum lengkap. 1697 Kamu, apa maksudmu? Kunji, sang patriark ras rok berbulu, mengangguk ke arah si Feng sambil tersenyum dan berkata, benar sekali. Selama bertahun-tahun, seni pertempuran pembalik mayat yang tidak lengkap dari klan mayat kuno Anda jatuh ke tangan leluhur ras burung rok berbulu kami. Saya tidak tahu detailnya, tetapi seni pertempuran pembalik mayat yang tidak lengkap itu telah diwariskan hingga hari ini. Sesuatu yang bahkan dewa mayat pun tertarik, jadi itu saja, jadi itu saja. Jika dia dapat memperoleh seni pertempuran pembalik mayat yang tidak lengkap itu, itu akan menjadi seni pertempuran Demigod Bintang Sembilan yang lengkap. Godaan seperti itu sudah cukup untuk menggoda dewa mayat. Haha, besar. Sementara itu, si Feng tertawa terbahak-bahak pada kunji dan berkata, Jika kau memberiku seni pertempuran pembalik mayat yang belum lengkap, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Devorer jika aku bertemu dengannya di Prodigy Arena. Bagaimana menurutmu? Dia harus membunuh Devoring Prison dan dia dengan senang hati memberikan Devoring Prison seni pertempuran pembalik mayat yang lengkap. Dengan seni pertempuran Demigod Bintang 9 yang lengkap, kekuatan pertempuran si Feng akan meningkat ke tingkat lain setelah dia berubah menjadi mayat. Kunji membalik tangan kanannya dan sebuah kepingan giok emas seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Kemudian, dia melemparkannya ke Si Feng dan berkata, "Oke." Okay. Si Feng tidak menyangka Kunci akan memberinya seni pertempuran pembalik mayat yang tidak lengkap begitu mudahnya. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit kehilangan putranya. Karena Kunji ingin Si Feng membalaskan dendam putranya, jika Si Feng dapat mengolah seni pertempuran pembalik mayat secara lengkap, dia akan lebih kuat daripada Devouring Prison di Prodigy Arena dan akan memiliki peluang lebih besar untuk membunuhnya. Kemudian, Si Feng mengulurkan tangannya dan menangkap kepingan giok emas itu. Dia memindainya dengan kekuatan jiwanya, dan informasi segera muncul di benak Si Feng. Kunji berkata, Si Fan, aku telah memberimu seni pertempuran yang belum selesai ini. Ingat perjanjian kita, jika kau mengingkari janjimu, kau akan menyesalinya. Saya serius dengan apa yang saya katakan. Ketika Kunji mengucapkan kalimat terakhirnya, aura kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Ini juga dianggap sebagai dia menggunakan aura kuatnya untuk mengintimidasi si Feng. Kunci sesuai dengan namanya sebagai yang tertinggi di ras burung rok berbulu. Bahkan si Feng merasa waspada terhadap aura yang melonjak. Meskipun si Feng yakin bahwa ia dapat melawan seni pertempuran demigod bintang 9, ranah kultivasi kunci seharusnya sama dengan dewa mayat dari suku mayat kuno. Ia seharusnya telah mencapai puncak alam demigod bintang sembilan dan hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati. Kemudian, aura kunci perlahan melemah dan tubuhnya memudar. Lambat laun, ia menjadi kabur, seperti ilusi, dan tidak nyata. Kemudian, dia perlahan menghilang dari pandangan Si Feng. Aura yang sangat kuat itu juga menghilang tanpa jejak. Pemimpin klan ras burung rok berbulu, kunci. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap kolam hitam yang mengalir perlahan. Pada saat ini, Si Feng telah merasakan bahwa Kunci telah menetapkan batas di sekitar area ini setelah Kors dan Sedan yang lainnya pergi untuk mengisolasi area ini dari dunia luar. Saat Kunci menghilang, batasnya pun hancur. Kemudian, Si Feng menundukkan kepalanya dan menatap kepingan giok emas itu. Baru saja, dia dengan santai memindai kepingan giok itu dengan kekuatan jiwanya dan mengidentifikasi informasi di dalamnya. Itu adalah seni pertempuran mayat terbalik. Awalnya, Si Feng tidak merasakan adanya kekurangan dalam seni pertempuran mayat terbalik yang diberikan dewa mayat kepadanya. Namun, ketika informasi dalam slip giok itu memasuki pikirannya, ia segera menemukan kekurangan dalam seni pertempuran asli. Kun Ji tidak berbohong padanya. Kemudian, Si Feng mengaktifkan kembali kekuatan jiwanya dan memasuki lembaran giok emas untuk membaca informasi di dalamnya. Semakin banyak informasi mengalir ke dalam pikiran Si Feng. Tak lama kemudian secercah keterkejutan muncul di wajah pucat pasi milik Si Feng dan kemudian muncullah ekspresi pemahaman yang tiba-tiba. Pada saat ini, semua informasi dalam slip giok emas telah dibaca oleh Si Feng. Si Feng akhirnya memperoleh seni pertempuran mayat terbalik yang lengkap. Bagus, sangat bagus. Tunggu sampai aku menebus kekurangan dalam seni pertempuran mayat terbalik. Saat aku mengaktifkan seni pertempuran mayat terbalik, kekuatan tempurku akan jauh lebih kuat dari sekarang. Huff, penjara pemakan. Si Feng mendengus dingin di akhir kalimatnya. Kemudian, tangannya yang tersembunyi di dalam air mata air yin membentuk segel yang misterius dan aneh. Kemudian, segel tangannya mulai berubah terus-menerus. Saat segel tangan Si Feng berubah, air mata air yin yang awalnya mengalir perlahan tiba-tiba mulai mendidih. Tidak lama kemudian, air itu benar-benar mulai melonjak hebat, seolah-olah tsunami tiba-tiba datang. Ha, tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari mulut Si Feng. Si Feng berdiri dengan gagah di tengah angin kencang dan ombak besar. Aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Mata air yin hitam di daerah ini tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Tak jauh dari situ, banyak orang tertarik oleh tsunami hitam yang tak terkendali. Hah, itu seharusnya wilayah klan mayat kuno, kan? Apa yang terjadi di sana? Saya melihat seorang anggota klan mayat kuno masuk ke sana. Sungguh aura yang kuat. Mungkinkah itu ulah Sifan? Sifan, dewa bintang enam dari klan mayat kuno itu membunuh si jenius dari Nether Treasury. Si, Sifan, kors dan setelah mundur ke tepi wilayah klan mayat kuno. Ketika dia melihat bahwa wilayah tempat Si Feng berada telah menjadi sangat ganas, wajah pucat Kors dan menjadi gelisah lagi. Tidak, aku harus pergi dan melihatnya. Kata Kors dan kepada para pemuda dari klan mayat kuno di sampingnya. Kemudian, dia bergegas mendekat. Pada saat ini, dua pemuda dari klan mayat kuno menariknya kembali dan membujuknya, kakak Dans, jangan gegabuh. Kakak Sifan sangat kuat. Bahkan jika lawannya adalah kunji, dia akan baik-baik saja. Benar sekali, suster dance. Jangan terlalu khawatir. Lagi pula, Bahkan jika kita menyeberang, kita tidak dapat membantu banyak. Sebaliknya, kita akan menjadi beban bagi saudara Sivan. Tari Mayat adalah wanita cantik yang terkenal di klan Mayat Kuno. Mereka berpikir bahwa meskipun Sivan tidak menikahinya, cepat atau lambat dia akan menjadi salah satu wanita Sivan. Ya itu betul, mereka berpikir bahwa saudara Sivan yang begitu berbakat tidak akan puas hanya dengan satu wanita. Di masa depan, jika mereka ingin membangun hubungan dengan saudara Sivan, menyenangkan para wanita di sekitarnya dan melindungi mereka seperti sekarang, itu perlu. Mendengar bahwa dia akan menjadi beban bagi Si Feng, Kors dan seperlahan menjadi tenang. Melihat gelombang yang ganas itu, dia mendesah dalam hati lagi, huh. Kesenjangan antara aku dan dia masih terlalu besar. Bahkan jika aku melihatnya, aku mungkin dalam bahaya. Aku tidak bisa menolongnya. Aku sungguh tidak berguna. Ha, bertarung. 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 Tiba-tiba, teriakan perang terdengar dan bergema di seluruh kolam yin untuk waktu yang lama. Di area tempat gelombang dahsyat bergulung, semangat juang membumbung tinggi. 1698. Mengaum. Itu seperti kebangkitan binatang buas yang tak tertandingi. Raungan yang menggetarkan bumi bergema di seluruh Kolam Yin untuk waktu yang lama. Semangat juang yang dahsyat menyapu seluruh Kolam Yin. Pada saat ini, seluruh air mata air Yin di Kolam Yin mulai bergolak hebat. Bukan hanya air mata air Yin, tetapi juga kekosongan di atas Kolam Yin mendidih hebat. Pada saat ini, klan yang tengah menikmati air mata air Yin telah meninggalkan Kolam Yin, menjauh dari kawasan yang kacau itu. Walau mereka berada agak jauh, telinga mereka masih bisa mendengar auman binatang buas yang tiada taraf. Apa yang sedang terjadi? Mengapa suaranya makin lama makin keras? Mungkinkah Sivan telah mengembangkan semacam teknik dewa yang tak tertandingi? Aku tidak tahu. Saya rasa begitu. Sivan telah membuat keributan seperti itu. Dia akan menentang tatanan alam. Sivan, aku tidak menyangka bahwa seorang demigod bintang enam bisa menjadi makhluk yang menentang alam. Si Fan, di antara kerangka klan kerangka kuno, seekor kerangka yang mengenakan jubah hitam tengah menatap kolam Yin sambil bergumam. Itu adalah Gusang, kebanggaan surga dari klan kerangka kuno. Ketika Gusang meneriakkan nama itu, terdengar jelas bahwa suaranya serius. Penggemar Si, di dalam kehampaan yang tersembunyi, sebuah sosok menyatu dengan kehampaan. Sosok itu adalah Guigu, kebanggaan surga dari klan tanda hantu. Pada saat ini, Guigu juga menatap dingin ke arah kolam Yin sambil diam-diam memanggil nama itu. Sejak Sifan memasuki kolam Yin, Gui Gu telah memperhatikannya. Dia ingin mencari kesempatan lain untuk menyergapnya. Akan tetapi, pada saat ini, merasakan semangat bertarung yang membumbung tinggi, Gui Gu menyerah. Bahkan wajah menyeramkan Gui Gu pun menunjukkan sedikit rasa takut. Gui Gu dapat dengan jelas merasakan bahwa Sifan, kebanggaan surga dari klan mayat kuno, telah menjadi lebih kuat. Penggemar Si Kors dan Sedan yang lainnya juga telah meninggalkan kolam Yin, menatap ke arah itu. Wajah pucat Kors dan semakin khawatir. Keempat pemuda klan mayat kuno mengira Si Feng sedang bertarung sengit dengan kepala klan burung berbulu. Semakin mereka bertarung, semakin ganas mereka jadinya. Si Feng berada di tengah kekacauan yang paling dahsyat. Pada saat ini, dia berhenti melolong dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Haha, hahaha. Di aula pemurnian mayat di wilayah klan mayat kuno, Si Feng telah memahami jurus pertempuran pembalik mayat yang belum lengkap dan hakikat. Setelah memperoleh seni pertempuran mayat terbalik yang tersisa, Si Feng dengan cepat menguasainya. Pada saat ini, Si Feng telah berhasil mengolah seni pertempuran demigod bintang 9 yang kuat dari klan mayat kuno, seni pertempuran penentang surga. Pada saat ini, Si Feng yang diam-diam menjalankan seni pertempuran pembalik mayat, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Secara logika, kekuatan ini seharusnya tidak dimiliki oleh dewa setengah bintang 6. Merasakan kekuatannya sendiri, Si Feng tertawa lagi dan berkata, "Seni pertempuran mayat terbalik. Seni pertarungan penentang mayat yang sesungguhnya." Akan tetapi, Si Feng sudah merasakan bahwa tubuh fisiknya terus-menerus menderita akibat serangan balik dari penggunaan seni pertempuran mayat terbalik yang lengkap. Sekalipun tubuh fisiknya kuat, tidak normal, dan memiliki kemampuan penyembuhan yang tidak normal, tubuhnya masih terus retak. Aku bukan Yin Kors. Sepertinya seni pertempuran mayat terbalik yang lengkap memang kuat, tetapi serangan baliknya juga sangat kuat. Si Feng menghela napas dengan emosi. Sebenarnya, serangan balik dari seni pertempuran pembalik mayat masih dalam batas toleransinya. Ketika tubuhnya terkena serangan balik, dia sudah pulih sebelum karakter kuno kehidupan bisa beroperasi. Pada saat ini, dia memiliki 19.683 tetes darah iblis abadi di tubuhnya. Namun, di bawah seni pertempuran mayat terbalik yang lengkap, bahkan jika Si Feng memiliki 19.683 tetes darah iblis abadi, dia tidak dapat mencegah tubuhnya retak. Bahkan jika dia mengoperasikan karakter kuno kehidupan, yang mewakili prinsip kehidupan, itu hanya dapat memperlambat retaknya tubuhnya. Sepertinya aku tidak boleh menggunakan seni pertempuran mayat terbalik secara lengkap dalam pertempuran normal jika aku bisa. Seni pertempuran mayat yang belum lengkap itu sudah cukup untuk menghadapi lawan biasa. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengubah segel tangannya dan membatalkan seni pertempuran mayat terbalik. Pada saat ini, dunia yang awalnya kacau dan penuh kekerasan berangsur-angsur kembali ke keadaan tenang. Pada saat ini, Si Feng menyadari bahwa karena keributan yang telah dibuatnya, sosok-sosok yang berendam di air mata air Yin telah menghilang. Pada saat ini, Si Feng menyapu tepian. Seketika, dia melihat sosok-sosok berdiri dengan gagah tidak jauh darinya, menatapnya. Pada saat ini, dia telah menjadi fokus dunia ini. Pada saat ini, wajah pucat Si Feng tersenyum ke arah pantai. "Haha, aku minta maaf. Aku tak sadar kalau aku mengganggu waktu mandimu." Tawanya yang samar bergema, meski terdengar seperti dia meminta maaf kepada klan, nada bicara Si Feng santai saja. Dia sama sekali tidak bermaksud meminta maaf. Mendengar kata-kata Si Feng, tidak seorang pun mengatakan apapun. Meskipun beberapa dari mereka tidak senang, mereka tidak berani mengatakan apapun. Siapa yang berani memprovokasi Si Fan dari klan mayat kuno? Itu adalah tindakan mencari kematian. Si, Si Fan, kunci sudah tiada, tapi Si Fan baik-baik saja. Ketika Nyonya Siwu dari klan mayat kuno melihat Si Feng selamat dan berdiri gagah di permukaan kolam hitam, kekhawatiran di wajahnya sirna dan digantikan kegembiraan. Begitu tari mayat selesai berbicara, Para pemuda lainnya juga berkata, "Sudah kubilang, Kakak Sivan kuat. Dia pasti baik-baik saja." "Ya, memangnya kenapa kalau dia kunci? Huh, kakak besar kita Sivan tidak akan takut padanya." Tepat saat mereka memuji, Kakak Sivan, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Sosok itu adalah Kakak Sivan yang muncul di hadapan mereka. "Kakak Sivan." "Kakak laki-laki." Penggemar Si, melihat Sivan telah tiba, mereka langsung berteriak padanya. Si Feng mengangguk pada mereka dan berkata, waktu setengah hari sudah habis. Babak berikutnya dari pertempuran jenius akan segera dimulai. Ayo kembali. Mem, mendengar perkataan Si Feng, kelima pemuda dari klan mayat kuno mengangguk setuju. Pada saat ini, tidak hanya kelompok Si Feng, tetapi klan lain juga bersiap untuk kembali ke jenius battle arena. Namun, di bawah campur tangan keajaiban klan mayat kuno, Si Fan, banyak orang, merasa bahwa mereka belum cukup bersenang-senang di kolam hitam. Kembali ke arena pertempuran genius. Setelah Si Wei kembali, dia bergegas ke tempat Klan Mayat Kuno secepat yang dia bisa untuk menemukan eksistensi tertinggi Klan Mayat Kuno, Dewa Mayat. "Tuan Dewa Mayat, ada sesuatu yang ingin saya laporkan." Si Wei berdiri di hadapan Dewa Mayat, menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan penuh hormat. 1699. "Apa itu?" Setelah mendengar pertanyaan Dewa Mayat, Si Wei tidak berani menunda lagi dan segera mengirimkan suaranya kepada Dewa Mayat. Dia memberitahu bahwa tari mayat telah memanggil, Si Feng, di saat putus asa dan menceritakan semua yang telah didengarnya dan penilaiannya. Kemudian, Si Wei melihat wajah dewa mayat yang pucat dan acuh tak acuh berubah semakin dingin. Melihat wajah dewa mayat yang dingin, Si Wei mencibir dalam hati, ekspresi dewa mayat semakin dingin setelah mengetahui bahwa Si Fan telah menyusup ke klan mayat kuno kita dan berencana melawan kita. Si Fan pasti sudah mati kali ini. Huff, Si Fan, oh Si Fan, oh Si Feng, oh Si Feng, memangnya kenapa kalau bakatmu menantang surga? Kau mungkin tidak menyangka akan mati di tanganku, Si Wei. He he. Pada saat ini, Si Wei hampir bisa melihat adegan Si Fan sekarat di tangan Dewa Mayat. Sekalipun Dewa Mayat tidak dapat langsung membunuh Si Fan, tetap saja ada manusia. Meskipun manusia sendiri tidak begitu kuat, harta karun mereka sangat mengagumkan. Klan mayat kuno dan manusia bersatu mampu membunuh Si Fan. Pada saat ini, Dewa Mayat perlahan berdiri dan menatap dingin ke arah Si Wei. Dia berkata dengan dingin, ikutlah denganku. Melihat ekspresi dingin dewa mayat dan mendengar kata-katanya yang dingin, Si Wei sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia mencibir dalam hatinya. Dia masih percaya bahwa dewa mayat bertindak seperti ini karena Si Fan, yang sedang merencanakan melawan klan mayat kuno. Semakin dewa mayat bertindak seperti ini, semakin dekat kematian Si Fan. Setelah dewa mayat selesai berbicara kepada Si Wei, sosoknya berkedip dan menghilang dari tribun penonton. Ya, Si Wei buru-buru menjawab dengan hormat. Sosoknya melesat saat dia mengikuti dewa mayat. Tak lama kemudian, Dewa Mayat dan Si Wei tiba di daratan luas yang agak jauh dari Prodigy Arena. Pada saat ini, Si Wei melihat bahwa Dewa Mayat masih menatapnya dengan ekspresi dingin yang tidak biasa. Kemudian, Si Wei melihat bahwa ekspresi Dewa Mayat telah melunak. Dia berkata kepada Si Wei, "Katakan padaku, kepada siapa lagi kau bercerita tentang Si Fan selain aku?" Mendengar ini, Si Wei tidak berani menunda lagi dan buru-buru berkata dengan suara hormat, "Selain kamu, Aku juga bertemu dengan tetua agung klan manusia, Dong Fang Hongshan, dan tiga orang lainnya dalam perjalanan. Aku takut Sifan akan mencurigaiku dan membunuhku, jadi aku memberitahu Dong Fang Hongshan dan tiga orang lainnya tentang identitasnya. Aku sudah memikirkannya, bahkan jika aku mati di tangan Sifan, ras manusia akan mengungkap identitas aslinya dan mencegahnya berhasil dalam rencananya melawan klan mayat kuno. Setelah selesai berbicara, jejak kepuasan melintas di hati Si Wei. Seolah-olah pada saat ini, dia telah menunjukkan akal sehat dan pertimbangannya terhadap situasi keseluruhan kepada Dewa Mayat. Aku telah mengungkap rencana besar si Fan ini. Mulai sekarang, para Dewa Mayat dan para pemimpin klan pasti akan melihatku dengan cara baru. Bahkan Xiao hukum mungkin akan mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat dan mengetahui siapa yang harus ia cintai. Si Wei berpikir dalam hati. Namun, saat Si Wei merasa puas diri, dia mendengar kata-kata Dewa Mayat yang sangat dingin. Kau, kau benar-benar memberitahu Dong Fang Hongshan tentang hal ini. Merasakan nada bicara dewa mayat semakin dingin, jejak kemarahan muncul di wajahnya yang pucat. Untuk sesaat, Si Wei tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menatap kosong ke arah dewa mayat dan menjawab, "Ya." Pada saat ini, dewa mayat berteriak dengan dingin, "Bodoh! Kamu benar-benar idiot! Siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" Pada saat yang sama, Dewi Mayat yang marah mengayunkan telapak tangannya ke depan dan menamparkan wajah Si Wei dengan ganas. Suara keras bergema saat seluruh tubuh Si Wei terpental. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika rencana matangnya dirusak oleh Si Wei? Dalam pertempuran ajaib ini, demi air ilahi dingin surgawi, dewa mayat telah melihat secerca harapan samar untuk naik ke tingkat dewa. Dengan suara keras, Si Wei yang terpental itu mendarat dengan keras di pantatnya. Pada saat ini, ada bekas telapak tangan yang mengerikan di wajahnya yang pucat dan tampan. Si Wei mengangkat kepalanya, mata dan mulutnya terbuka lebar saat dia menatap kosong ke sosok tertinggi. Untuk sesaat, dia tertegun oleh tamparan dewa mayat. Lord Korsgat seharusnya memuji di atas akal sehatnya. Dia seharusnya menjadi pahlawan besar klan mayat kuno. Si Wei tidak mengerti mengapa Dewa Mayat menamparnya dan memanggilnya idiot. Demi gambaran yang lebih besar, dia telah memberitahu Dongfang Hongshan dan yang lainnya tentang identitas Si Fan sebagai tindakan pencegahan. Pada saat ini, Si Wei melihat sesosok tubuh melintas di depannya. Dewa Mayat telah tiba. Pada saat ini, tangan kanan Dewa Mayat membentuk cakar dan menunjuk ke kepala Si Wei. Si Wei segera merasakan kekuatan yang tak tertandingi dari cakar kanan Dewa Mayat yang membuatnya gemetar. Ini, ini adalah Dewa Mayat tertinggi yang mencoba membunuhku. Mata Si Wei membelalak tak percaya saat dia menatap cakar kanan yang diarahkan padanya. Dia berteriak, kenapa, Dewa Mayat, mengapa, aku seharusnya menjadi pahlawan klan mayat kuno. Mengapa kau melakukan ini padaku? Bodoh, Dewa Mayat tentu saja tidak akan membuang-buang kata pada Si Wei. Dia hanya mengucapkan kata, bodoh, dengan dingin. Saat suara dewa mayat terdengar, Si Wei merasa seolah-olah dia diselimuti oleh energi yang sangat kuat. Waktu seolah berhenti pada saat ini. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya, Si Wei, tidak melakukan kesalahan apapun. Demi ras mayat kuno kita, dan demi menyingkirkan malapetaka yang berencana melawan ras mayat kuno kita, aku bergegas kembali secepat yang ku bisa untuk memberitahu dewa mayat, tetapi pada akhirnya. Kau, menyebutku, bodoh. Mo, mungkinkah, pada saat ini, Si Wei tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Aku, aku, kenapa aku tidak memikirkan ini? Aku benar-benar bodoh. Namun, sudah terlambat bagi Si Wei untuk bereaksi. Dewa mayatnya tiba-tiba hancur, seluruh tubuhnya tampak terbuat dari pasir, berubah menjadi bintik-bintik debu yang berhamburan ke tanah. Dari awal hingga akhir, klan mayat kuno tidak lagi memiliki mayat Yin bernama Si Wei. Setelah membunuh Si Wei, Dewa mayat menarik tangannya, membunuh Si Wei seperti membunuh seekor semut baginya. Dia tidak peduli sama sekali. Dewa mayat menoleh dan melihat ke arah arena keajaiban. Alisnya berkerut rapat di wajahnya yang pucat. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghadapi manusia yang mengetahui identitas Sivan. Ini bakal jadi masalah yang bikin sakit kepala. 1700. Keikutsertaan Sifeng dalam pertempuran keajaiban terkait dengan air suci dingin surgawi. Dewa mayat hanya bisa melangkah satu langkah dalam satu waktu. Teknik mistik transformasi mayat dan teknik mistik penampakan mayat. Dewi mayat merasa sedikit lega saat memikirkan kedua teknik mistik ini. Seketika itu juga sosoknya melesat dan lenyap dari hamparan daratan. Si Feng, Si Wu, dan yang lainnya kembali ke arena pertempuran para jenius muda. Mereka berjalan menuju tribun tempat klan mayat kuno berada. Namun, langkah kaki Si Feng tiba-tiba terhenti. Hem, pada saat yang sama, ekspresinya sedikit berubah seolah-olah dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Melihat Si Feng berhenti, para pemuda klan mayat lainnya semua menatapnya. Kors dan melihatnya mengerutkan kening dan bertanya, Kors Fan, ada apa? Si Feng tidak menjawab pertanyaan Kors Dance. Sebaliknya, dia menoleh dan melihat ke arah tribun. Area itu adalah tempat para penonton ras manusia duduk. Pada saat ini, Si Feng dapat melihat puluhan orang dari ras manusia menatapnya serempak. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada wajah tua Dugu Xinyun, kepala Klan Manusia. Seketika, pandangan mereka bertemu. Pada saat ini, wajah tua Dugu Xinyun dipenuhi rasa dingin dan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Hem, apa yang sedang terjadi? Apakah anggota Klan Manusia ini mengenaliku? Melihat anggota Klan Manusia dan Dugu Xinyun, Si Feng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Bukan hanya Si Feng, tetapi juga Si Feng dan para pemuda klan mayat kuno lainnya telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan klan manusia. Pada saat ini, salah satu pemuda klan mayat kuno berkata, Eh, apa yang sedang terjadi? Anggota klan manusia ini menatap kita dengan permusuhan. Manusia, pada saat ini, mayat Wu berteriak kaget ketika dia melihat penampilan manusia itu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema di benak Si Feng. Kemarilah, klan manusia sudah tahu identitasmu. Ya, setelah mendengar suara ini, kerutan di dahi Si Feng semakin dalam. Dia berbalik dan melihat ke arah arena klan Mayat kuno. Suara tadi datangnya dari dewa mayat tertinggi dari ras Mayat kuno. "Ayo pergi." Pada saat ini, Si Feng mengabaikan manusia dan berkata kepada orang-orang muda dari klan Mayat kuno, "Ayo pergi." Setelah Si Feng selesai berbicara, anggota klan Mayat kuno lainnya berbalik dan mengikutinya ke tribun klan Mayat kuno. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke tempat duduk mereka di depan tribun klan Mayat kuno. Kemudian, Si Feng mengirim pesan telepati kepada Dewi Zomi. Bagaimana mereka tahu siapa aku? Hmm, mungkinkah itu Si Wei? Saat ini, Si Feng telah menemukan bahwa Si Wei tidak berada di panggung tontonan. Dia samar-samar menebak sesuatu. Ya, itu betul. Dialah yang membocorkan informasi kepada umat manusia, jawab Dewi Zomi. Tepat seperti dugaanku, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Si Wei yang telah menghilang pasti telah dihukum oleh Dewi Zombie sekarang. Adapun hukuman macam apa yang diterima Si Wei dan kemana dia pergi sekarang, Si Feng tidak tertarik mencari tahu tentang sosok seperti semut itu. Kemudian, dia mengirim pesan telepati kepada Dewi Zomi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dewi Zomi berkata, jangan khawatir tentang manusia untuk saat ini. Teruslah berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban. Kalau Dugu Xingyun itu mau menggigit kita, kita sangkal saja dan katakan bahwa dia memfitnah kita. Aku sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Kau hanya perlu fokus pada pertarungan. Dengan teknik rahasia transformasi mayat dan teknik penampakan mayat, semuanya sudah sempurna. Mengerti, jawab Si Feng. Karena Dewi Zombie telah berkata demikian, Si Feng memutuskan untuk mengabaikannya untuk saat ini. Selama pertempuran prodigi, semua klan dilarang bertarung. Dia seharusnya aman selama periode ini. Adapun setelah pertempuran prodigi. Ketika Ben Sao memperoleh air ilahi embun beku surgawi yang misterius, dia dapat menggunakannya untuk memurnikan tubuhnya dan memperkuat kekuatan tempurnya. Kemudian, dia dapat menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya, Si Feng berpikir dalam hati. Hanya dengan kekuatan yang lebih besar seseorang dapat berumur panjang dan hanya dengan demikian seseorang dapat mengatasi segala hal. Di Prodigy Battle Ring, suara tua dan serak terdengar lagi. Setengah hari telah berlalu, Prodigy Battle akan dimulai lagi. Saat suara sosok tua itu terdengar, makhluk-makhluk dari berbagai ras segera melihat sosok tua itu diam-diam muncul di cincin pertempuran sang Prodigy. Itu adalah monster tua umur panjang. Saat suara Longevity Old Monster bergema, tribun penonton yang awalnya berisik langsung terdiam. Pandangan semua orang terfokus pada prodigi arena. Monster tua panjang umur, yang memimpin pertempuran keajaiban, tampaknya telah menjadi karakter utama dunia ini. Setelah suara monster tua panjang umur berhenti sejenak, dia membuat gerakan kuno dengan tangannya. Kemudian, sebelas bola cahaya berwarna-warni muncul di atas kepalanya. Setiap bola cahaya mewakili sebuah angka. Misalnya, angka si Feng adalah empat. Bola cahaya yang mewakilinya berwarna cian. Kesebelas bola cahaya membentuk lingkaran cahaya di atas peritua umur panjang dan berputar perlahan. Pada saat itulah si tua aneh umur panjang dengan santai meraih dua bola cahaya itu ke tangannya. Segera setelah itu, suaranya yang tua dan serak bergema di antara langit dan bumi sekali lagi, Ork nomor 5 vs manusia nomor 21. Tepat saat suara monster tua panjang umur itu berakhir, suara dari tribun penonton dari berbagai ras langsung bergema, heh, ras manusia akhirnya akan naik panggung. Ras Ork sungguh beruntung. Awalnya, Prodigi Battle Ring milik Ras Ork hanya seorang demigod bintang tujuh. Sekarang, tampaknya masih ada celah antara mereka dan Prodigi sejati dari ras lain. Siapakah yang menyangka bahwa kita akan bertemu dengan ras manusia di babak pertempuran binatang ini? Haha, Ras Ork adalah demigod bintang tujuh. Manusia hanyalah demigod Samsung. Dia bisa langsung terbunuh hanya dengan jentikan jarinya. Sejak zaman dahulu, Ras Ork selalu berselisih dengan manusia yang hina. Jika manusia yang brengsek itu berani memasuki arena pertempuran manusia, dia pasti akan mati. Haha, menurutku manusia tidak akan berani mengirim dirinya sendiri ke kematian. Raungan. Pada saat ini terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Cincin pertempuran ajaib milik Rasor telah terbang ke cincin pertempuran ajaib. Kemudian dia jatuh dengan keras dan mendarat di cincin pertempuran ajaib dengan cara yang sangat dahsyat. Ledakan. Cincin pertempuran binatang buas muncul dengan dahsyat. Di tengah-tengah cincin pertempuran ajaib terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat. Makhluk-makhluk dari berbagai ras dapat merasakan bahwa seluruh cincin pertempuran ajaib sedikit bergetar karena kekuatan cincin pertempuran binatang buas yang dahsyat. Manusia, ayo bertarung! Manusia, ayo bertarung! Pada saat ini, bis battle ring menatap tribun penonton ras manusia dan meraung dengan provokatif. Raungan itu bergema sekali lagi. Pada saat ini, makhluk-makhluk dari berbagai ras di tribun penonton juga melihat ke tribun penonton ras manusia.